Menciptakan siswa-siswi yang berprestasi telah menjadi tanggung jawab sekolah. Dan adanya Bapak Ibu Guru yang berkompeten merupakan faktor utama dalam pembelajaran bagi siswa. Di ruang guru ini sobat, para guru SMP Negeri 2 Campur Darat berkumpul untuk menyiapkan materi ajar setiap harinya. Oh ya, sedangkan untuk menyelesaikan urusan administrasi, SMP Negeri 2 Campur Darat juga didukung dengan keberadaan ruang tata usaha. Sekarang kita bergeser ke ruang kelas yuk. Kegiatan belajar di kelas siswa-siswi SMP Negeri 2 Campur Darat ini sudah didukung dengan berbagai macam fasilitas loh. Namamu, cintaku kepadamu, Indonesia. Tidak hanya belajar di dalam kelas, siswa-siswi SMP Negeri 2 Campur Darat juga diajak praktek langsung di lab. Ada lab IPA, kuat bertahan, cinta tanah airku, cinta damai negeriku, jaga selalu namamu, cintaku tak... Dan lab komputer. Mereka juga biasa meluangkan waktunya untuk mencari referensi belajar di perpustakaan loh sobat. Selain perpustakaan, saat tidak ada jam belajar, sebagian dari mereka juga ada yang memilih ke koperasi siswa, ruang bimbingan konseling, atau pergi ke UKS bagi mereka yang sedang mengalami cedera ringan. Dalam mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kami juga sudah mengusahakan beberapa ruang belajar. Di situ ada lab IPA, ada perpustakaan, ada lab komputer dan sebagainya. Aula pun kami juga punya. Oh iya, ada satu ruangan lagi sobat, yaitu ruang OSIS. Tempat di mana para pengurus OSIS SMP Negeri 2 Campur Darat berkumpul untuk menggagas ide-ide kreatif mereka. Sekolah kami juga memberi fasilitas bimbingan, pembinaan, supaya siswa bisa mencapai prestasi yang maksimal. Adapun untuk kegiatan non-akademis, ini dituangkan dalam bentuk berbagai kegiatan ekstra. Satu yaitu pendidikan pramuka. Ini sekolah kami pernah mengikuti berbagai lomba, misalnya di SMA Ngut, di SMK 1 Boyolangu. Yang kedua, Palang Merah Remaja. Kami juga mempunyai tim yang solid,
yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Yang ketiga itu olahraga. Dalam hal ini kami mempunyai tim bola voli, basket, dan sepak takro. Untuk bola voli kami sudah membuat lapangan ya yang bagus, dan bola basket sudah demikian, nanti bisa dilihat di tayangan ya. Untuk bola basketnya kami sudah juga membuat yang baru juga. Untuk sepak takro, setelah kami mempunyai juara yaitu pada tahun 2015 kita juara 2 untuk tingkat kabupaten, 2016 kita juara 3 tingkat kabupaten. Tidak hanya didukung dengan adanya fasilitas, sarana maupun prasarana, siswa-siswi SMP Negeri 2 Campur Darat juga diberi kesempatan untuk menyalurkan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yap, yang pertama ada di bidang keagamaan, ada Hadrah. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Campur Darat juga dididik untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Misalnya saja dengan dilaksanakannya sholat berjamaah. Selanjutnya, untuk mengembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing, ya, kami juga memiliki ya, pembelajaran tentang pendidikan agama, ekstra hadrah atau selawat, ya, peringatan dari besar agama. Adalah ekstrakurikuler di bidang sosial sobat, di antaranya pramuka dan PMM.